Your eyes get heavy and gradually close. But wait, it's only lunchtime and you still have so much to do. Would taking a nap help or would it derail your day? Our sleep, both at night and in naps, is made up of approximately 90-minute sleep cycles with 4 stages each. A nap can last anywhere from 5 minutes to 3 hours, so it can include full sleep cycles or just a few stages. Saat mata Anda mulai terasa berat dan perlahan tertutup, tunggu. Ini waktunya makan siang dan masih banyak yang harus dilakukan. Apakah tidur siang akan membantu atau akan menggagalkan hari Anda? Tidur kita, baik di malam hari maupun siang hari, sekitar 90 menit. Siklus terdiri dari 4 tahap. Tidur siang berlangsung selama 5 menit sampai 3 jam. Itu termasuk siklus tidur penuh atau beberapa tahap. As you fall asleep, you enter stage 1, the first 2 to 5 minutes of sleep. Stage 2 comes next for about 30 minutes. In stage 2, body temperature drops, muscles relax, and breathing and heart rate become more regular. Your neurons start to fire in unison, creating waves of activity that sweep across the cortex, punctuated by rapid bursts of neural activity called sleep spindles. Saat Anda tertidur, Anda memasuki tahap pertama, 2-5 menit. Tahap kedua, sekitar 30 menit. Di tahap kedua ini, temperatur badan menurun, otot rileks, pernapasan dan detak jantung menjadi lebih teratur. Neuron Anda mulai bekerja hingga membuat gelombang aktivitas saraf yang disebut spindle tidur. As you enter stage 3, or slow wave sleep, the rolling waves increase as your neurons fire in coordination. This phase lasts about 20 to 30 minutes and is where your deepest sleep occurs. Then you enter REM sleep, which lasts about 10 to 20 minutes in a nap. In REM, the brain becomes more active, more like your brain activity while awake. The end of REM signals the completion of a sleep cycle. Saat kamu memasuki tahap ketiga, atau gelombang tidur lambat, gelombang bergulir meningkat, saat neuron Anda bereaksi dalam koordinasi. Fase ini berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit, dan disinilah tidur terdalam Anda terjadi. Kemudian, Anda memasuki tidur REM, yang berlangsung sekitar 10 hingga 20 menit dalam tidur siang. Di REM, otak menjadi lebih aktif, lebih seperti aktivitas otak Anda saat terjaga. Akhir REM menandakan bahwa selesainya siklus tidur. Okay, but will a nap make you feel better? Well, that depends on a few things, especially what stages of sleep the nap includes. Take a 30-minute nap, which consists mainly of stage 2 sleep. Stage 2 sleep is associated with long-term potentiation, a process that's thought to strengthen the synapses between neurons, which is essential for learning. A 20 to 30 minute nap stops short of stage 3's deep sleep, making it relatively easy to wake up from. Okay, tapi apakah tidur siang akan membuatmu merasa lebih baik? Baik itu tergantung pada beberapa hal, terutama tahapan tidur yang termasuk dalam tidur siang Anda. Tidur siang yang selama 30 menit yang sebagian besar terdiri dari tahapan tidur kedua. Tahap tidur kedua itu dikaitkan dengan potensiasi jangka panjang, yaitu suatu proses yang dianggap memperkuat sinapsis antara neuron yang penting untuk pembelajar. A 30 to 60 minute nap, meanwhile, has the benefits of stage 2 sleep and also takes you into the deeper sleep of stage 3. During stage 3, multiple brain areas work together to transfer information from short-term memory storage to long-term storage, stabilizing and strengthening long-term memory by coupling sleep spindles with slow waves. Stage 3 is the most difficult stage to wake up from. So while a 30 to 60 minute nap can have cognitive benefits, those benefits often don't kick in until about 15 minutes after waking up. Siang selama 30-60 menit memiliki manfaat dari tidur tahap kedua dan juga membawa Anda ke tahap tidur yang lebih nyenyak.
Selama tahap ketiga, beberapa tahap otak bekerja sama untuk mentransfer informasi dari penyimpanan memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Penyimpanan jangka panjang menstabilkan dan memperkuat memori jangka panjang dengan menggabungkan slide spindle dengan slow wave. Dan tahap ketiga adalah tahap yang paling sulit untuk dibangunkan. Jadi, selama tidur siang, selama 30 hingga 60 menit dapat memiliki manfaat-manfaat kognitif. Manfaat tersebut seringkali tidak muncul sampai sekitar 15 menit setelah bangun tidur. 60 to 90 minute naps enter the REM stage. While in REM, the prefrontal cortex, which is largely responsible for inhibition and cognitive control, becomes much less active. Meanwhile, the amygdala and cingulate cortex, regions associated with emotion and motivation, are highly active. Researchers have posited that the combination of these things leads to bizarre dreams during REM sleep. The decrease in inhibition and cognitive control might lead to wild associations. And thanks to the amygdala and cingulate cortex activity, those associations can be between emotionally charged topics. Some researchers think this stage might help us make innovative connections between ideas upon waking. Because the brain activity during REM is closer to waking, it may be easier to wake up from REM than stage 3, even though the nap is longer. Tidur siang 60-90 menit memasuki tahap REM. Sementara REM ini profrontalis, yang sebagian besar bertanggung jawab untuk penghambatan dan kontrol kognitif, menjadi kurang aktif. Sementara itu, korteks amigdala dan singular atau daerah yang berhubungan dengan emosi dan motivasi itu menjadi sangat aktif. Para peneliti mengemukakan bahwa kombinasi dan hal-hal ini mengarah ke mimpi aneh selama tidur REM. Jadi, penurunan penghambatan dan kontrol kognitif dapat menyebabkan asosiasi liar itu yang menyebabkan mimpi aneh dan berkat aktivitas korteks amigdala dan singlet asosiasi tersebut dapat berada di antara topik yang bermuatan emosional. Beberapa peneliti ini mungkin membantu kita membuat hubungan inovatif saat kita bangun tidur karena aktivitas otak selama REM itu lebih dapat bangun, mungkin lebih mudah untuk bangun dari REM daripada tahap ketiga, meskipun tidur siang itu lebih lama. The time of day also matters. Our need for deep stage 3 sleep progressively increases throughout the day. So if you nap later, you may rob yourself of the sleep pressure needed to go to sleep at night. This doesn't happen for REM sleep. Longer periods of REM occur during morning hours, so morning naps are dominated by REM. Midday naps have about equal parts of REM and deep sleep. And evening naps contain more deep sleep. Jam atau waktu tidur juga penting. Kebutuhan kita akan tidur nyenyak atau tahap ketiga itu semakin meningkat sepanjang hari. Jadi, Anda tidur siang nanti, Anda kemungkinan kehilangan tekanan tidur yang dibutuhkan untuk tidur malam hari. Ini tidak terjadi untuk tidur REM. Periode REM yang lebih lama terjadi selama waktu pagi, sehingga tidur siang itu didominasi oleh REM. Tidur siang memiliki bagian REM dan tidur nyenyak yang bagiannya hampir sama. Bagian tidur malam mengandung lebih banyak tidur nyenyak atau tidur lelap. On top of all this, it seems that we're just about evenly split between nappers and non-nappers. Nappers consistently show cognitive benefits from napping, but non-nappers may not. Researchers think this could be because nappers are able to stay in a lighter sleep and move through sleep stages more easily.
Meanwhile, non-nappers may experience more deep sleep while napping, making them groggy afterward. So, will a nap help? Well, there's only one way to find out. Di atas semua hal ini, tampaknya kita menjadi terbagi rata antara nappers dan non-nappers. Jadi, keepers secara konsisten menunjukkan manfaat kognitif dari tidur siang. Tetapi, orang yang tidak tidur siang atau non-nappers mungkin tidak. Para peneliti berpikir hal ini terjadi karena nappers tidur lebih nyenyak dan melalui tahapan tidur dengan lebih mudah. Sementara itu, orang yang tidak tidur siang atau non-nappers mungkin lebih banyak nyenyak saat tidur siang yang membuat mereka merasakan pusing setelah itu. Jadi, apakah tidur siang ini ingin membantu? Apakah tidur siang ini membantu? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya.